Hai sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas bukan tentang teknologi seputar Linux, tapi sesuatu yang umum di rumah tangga, yaitu pel spin mop ya. Ya. Nah, yang hari ini saya akan bahas adalah merek Lionstar. Ya, Lionstar ini sudah lama ya berdirinya sejak tahun 1972 ya. Dia dari PT Cahaya Perdana Plastik. Ya. Nah, mereka sudah lama bikin produk-produk plastik dan saya termasuk yang loyal pengguna Lionstar. Ya, dari ember-embernya, lemari plastik dan segala macamnya ya karena saya suka pakai mereka karena produknya terkenal awet ya. Nah, yang kagetnya hari ini sekarang udah ada ternyata mereka juga ada bikin spin mop ya. Nah, jadi ya, kita langsung aja unboxing, buka. Oke, di dalamnya ya ada petunjuknya ya. Oke, di sini. Nah, ini ada embernya ya. Ya, dalam embernya ini ada untuk menyambungin untuk pelannya. Ini refillnya. Refillnya dikasih ada dua ya. Nah, selain itu di dalam ini ada, nah ini ada tongkatnya ya, tongkatnya ada dua piece. Nah, nanti saya akan rakit dan kita akan bandingkan dengan spin mop saya yang lama. Saya sekarang akan membandingkan wabah embernya ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini yang ember yang lama, yang sebelah kanan tuh yang Lionstar yang baru. Ya, nampak sekilas nampaknya yang lama ini lebih bagus karena dia pakai stainless steel, yang Lionstar pakai plastik. Tapi yang sebelah kiri ini saya nggak bisa pakai lagi karena ini banyak masalah desainnya, banyak masalah ya. Walaupun ini pakai stainless, tapi dia kurang begitu bagus. Ini sebagai contoh saya lihat kasih tahu. Nih, dia punya posisi handle ini salah. Jadi nih, ketika kita isi air, ember ini suka miring ke arah sini gitu ya. Terus apalagi masalahnya, nah ini saya kasih tunjuk. Nah, di dalamnya ini ada dia punya apa, nggak rapi, jadi air itu nggak mengalir tuh, tersimpan terus moldingnya itu nggak bagus, jadi ada item-item gini. Ini karena dia nggak bisa mengalir dengan baik gitu, dia ketahan aliran airnya. Dan dia di sini lihat banyak dia punya siku-sikunya ini yang tajam-tajam begini gitu. Dia kurang begitu bagus ya. Nah, yang paling masalah itu di sini. Nah, ntar saya fokus. Nah, dia itu di sini bocor gitu. Jadi air ini keluar ketika kita mau spin gitu ya. Nah, ini kenapa bisa bocor? Karena desain di sininya bermasalah. Nah, dia ini untuk menahan itu dia pakai seperti begini aja gitu. Akhirnya ketika kita mau membersihkan pelannya itu, untuk itunya jadinya patah. Nah, pas ketika dia patah, airnya itu ini bocor dari sini gitu. Jadi ini yang lama ini kurang bagus ya, banyak masalah ya. Nah, ini yang kita lihat yang punya Lionstar. Nah, kita lihat dari handle-nya dulu. Nah, dia kokoh ya, dia nggak miring. Tuh, nggak miring, arahnya nggak miring ya. Walaupun ini wadahnya plastik, tapi ya, dia nggak goyang-goyang ya, maksudnya. Nah, dan dia nah ini dia punya moldingnya bagus, nggak ada yang menghambat-menghambat air itu, mulus dia, termasuk yang mulus. Dan dia nggak ada sekat-sekat yang kayak yang ember saya yang lama. Nah, kita yang perlu kita perhatikan belakangnya. Nah, ini yang membedakan. Lihat, dia solid ya, full ngeround gitu. Jadi ketika ditahan, ininya cukup menahan, nggak mungkin patah gitu. Nah, jadi dari segi desain embernya Lionstar lebih bagus ya. Ini jauh lebih baik gitu. Dan nanti kita akan bahas tentang tiangnya. Sekarang saya akan membahas tentang gagang pelnya ya. Nah, ini yang sebelah kiri yang lamanya, yang sebelah kanan yang punya Lionstar. Nah, yang sebelah
kanan ini, yang sebelah kiri ini yang lama, ini pun gagangnya saya nggak bisa pakai karena udah rusak gitu. Nah, yang satu ininya patah, ya. Jadi dia plastiknya nggak bagus, ininya sudah patah gitu. Nah, kedua yang paling bermasalah ini, lihat, dia goyang. Nah, bisa joget dia. Nah, yang kedua ini, nah, dia langsung copot gitu. Jadi cara koneknya itu dia hanya kayak berupa baut gitu. Ini susah ngeliatnya. Nah, dia berupa baut dan itu di sininya ngedol. Nah, sambungannya itu ngedol. Jadi nggak bagus dia. Ini lepas. Nah, di sini juga. Nah, cuman begitu saja konektornya, ya. Nah, dia ini nggak gitu masalah yang dibawa, yang bagian atas yang agak bermasalah. Nah, ini juga dia di sini dia punya untuk engselnya ini mudah banget goyang, ya. Tuh. Dan itu agak sulit untuk ngencenginnya gitu. Nah, yang di kalau di bawahnya sih ya dia dia nggak masalah ya, di sininya cukup mudah digunakan, cuman yang jeleknya di situ. Sama satu lagi di sini ujungnya ini terlalu besar, jadi untuk menggantungnya itu agak susah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang punya Line Star ya. Oke, ini susah ditegakin. Oke, nah ini yang punya Line Star kan, dia konektornya bagus ya. Jadi dia, nah dia ada kayak ulir semacam baut itu, dia itu solid ya, nggak yang kayak tadi itu kan cuman kayak baut kecil gitu. Jadi dia di sini lebih bagus ya. Ya, dia konektornya di situ bagus, di sini juga sama di ujungnya. Nah, dia juga konektornya seperti ini ya, bagus ya, kayak kayak baut. Jadi dia kokoh banget ya. Oke, terus untuk spinnya dia gampang, ini tinggal kita buka kalau mau untuk ngespinnya. Nah, kalau dia mau ngunci tinggal ya udah ikat gitu. Nah, di sini yang bagus juga di sininya. Nah, tuh di situ dia bisa, kita masih bisa ngencangin ya, ada bautnya gitu. Nah, ini dia punya apa juga pakem banget ya, enak dipakainya. Nah, kalau di belakangnya sih oke lah, sama aja ya. Nah, terus yang di sini ujung hand, ujungnya untuk ujung gagang pelnya ini lebih gampang untuk digantung, disangkutkan karena dia nggak terlalu besar. Nah, sekarang kita akan menguji spinnya ya. Nah, ini jadi gini, kalau untuk menggunakan Line Star ini dia lebih gampang. Kalau kita mau spin, kita buka dulu ininya, kuncinya, dia mudah gitu. Nah, terus kita ini kita coba yang di sini ya. Tuh, kalau kita mau lihat, dia masuk, dia bisa berputar cukup gampang, nggak terlalu susah ya. Tuh, pakai satu tangan masih bisa ya. Tuh, nah kalau misalnya nanti udah di situ, kita mau keringkan kan. Nah, kita masukin ke dalam ya. Nah, ringan banget, enak. Tuh. Ya, memang dia agak sedikit berisik, tapi masih oke lah gitu, itu nggak masalah. Nah, ini kita kalau udah mau kuncinya, nah kita udah kunci, ya sudah, kita bisa pakai untuk ngepel ya. Lihat, nah tuh ya. Jadi demikian ulasan saya, semoga ini bermanfaat untuk memilih spin mop yang benar. Dan saya merekomendasi menggunakan merek Line Star ini ya, karena kualitas plastiknya biasanya juga tahan, dan spare partnya juga banyak ini. Maksudnya jadi kalau kita misalnya isiannya ini ada jual di online juga, gagangnya juga tersedia di online juga gitu. Jadi kita bisa menggantinya gitu. Nah, jadi itu satu kemudahan buat yang mau bersih-bersih di rumah. Oke, terima kasih.